Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinowa Channel. Okey, so hari ini saya akan kongsikan sedikit dengan anda. Okey, bagaimana tips untuk saya lakukan grooming. Okey, untuk ikan laga saya ni. Okey, kalau anda tengok, ini adalah contoh ikan laga yang saya akan groom hari ini. Ini adalah jenis giant. Okey, giant multicolor, yang mana saya akan groom ikan ni. Ikan ni baru berusia nak masuk 3 bulan. Okay, jadi kalau anda tengok ni, memang ikan pun dah ada form dan juga saiz ikan pun dah cukup besar. Cuma kita nak bagi proses mutasi ikan ni berjalan dengan lebih baik. Hari ni apa yang kita akan gunakan, jom kita sama-sama tengok. Okay, so kalau anda tengok di depan saya ni, okay, ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk proses grooming ikan laga saya. Okay, kalau anda tengok di sini, kita perlukan baldi. Okay, kenapa saya perlukan baldi ni? Sebab kita nak pastikan proses pembesaran ikan lebih cepat. Sebab ruangan ni besar, dan ikan jenis giant ni memang kita perlukan ruang yang lebih besar lah. Okay, untuk proses mutasi ikan pun akan berjalan dengan lebih baik. Yang kedua, kita perlukan air. Yang mana air ni saya dah rawat menggunakan hypocrystal dan juga garam biru. Saya dah biar ke air ni selama 2-3 hari. Okay, so kita akan gunakan air ni sebab memang air yang dah ada garam biru ni memang kita tahu yang air ni memang bebas daripada bakteria lah. Okay, dan juga kalau anda tengok dekat sini, apa yang saya akan gunakan adalah black water. Okay, yang mana rumusan black water ni saya pernah kongsikan dengan anda dulu. Okay, kalau anda tengok sini, black water ni dapat menstabilkan pH air. Okay, mengurangkan stres untuk ikan kita dan menggalakkan ikan untuk flare. Okay, menggilar dan menggalakkan ikan, pertumbuhan ekor, okay, yang cantik, serta memulihkan sirip, ekor dan kulit yang rosak. Okay, jadi ini adalah antara produk yang boleh anda cuba. Okay, dan seterusnya, apa yang kita perlukan di sini adalah ketapang booster. Yang mana ketapang booster ni memang saya hasilkan sendiri, yang kita nak masukkan ke dalam air ni untuk memastikan proses grooming ni berjalan dengan lebih baik. Sebab kita nak pastikan air ni sedikit gelap. Dan apa yang kita perlukan juga untuk groom ikan jenis beta ni adalah kita perlukan daun ketapang. Okey, kita akan letakkan di permukaan air nanti. Dan juga kita perlukan sedikit tumbuhan, sama ada boleh gunakan jenis hydrilia ni ataupun kita boleh gunakan kiambang. Sebab kegunaan tumbuhan ni, kita nak pastikan air ni sentiasa bersih, kerana kalau ada ikan dalam ni, mungkin air akan mudah tercemar dengan amonia dan nitrate. Jadi pokok ni akan dapat membantulah sedikit sebanyak untuk memastikan air di dalam ni sentiasa terjaga untuk ikan kita dalam tempoh yang lebih lama lah. Okay, jadi proses groom kita ni kita akan mulakan sekarang ni. Okay, so untuk proses pertama yang saya akan buat sekarang ni adalah saya akan masukkan, okay, air ke dalam baldi ni. Okay, kita akan tengok air ni, okay, secukupnya lah untuk kita masukkan ikan. Kalau anda tengok ni, saya gunakan semua air yang ada dalam tong ni. Okay, so yang keduanya, apa yang kita akan buat sekarang ni, saya akan masukkan, okay, beberapa titis black water ke dalam bekas ni lah. Okay, so kita akan masukkan beberapa titis, okay, black water. Kalau anda tengok, okay, saya dah masukkan beberapa titis ke dalam ni. Okay, yang seterusnya yang akan saya buat sekarang ni adalah kita akan gunakan ketapang booster ni. Okay, kita akan masukkan parti ketapang ni. Kita nak masukkan parti ketapang ni supaya air menjadi lebih gelap. Okay, kalau anda tengok ni, okay, kita tuangkan parti ketapang ni sehingga kita dapat lihat air ni bertukar menjadi kekuningan lah. Okay, jadi ini akan lebih mempercepatkan proses mutasi ikan dan juga proses untuk kita groom ikan ni berjalan dengan lebih baik. Okey, yang seterusnya yang kita nak lakukan adalah kita perlu masukkan daun ketapang. Okey, yang mana daun ketapang ni memang amat baik untuk kita lakukan proses groom sama ada ikan beta yang biasa ataupun jenis giant. Okey, yang seterusnya yang saya nak masukkan adalah tumbuhan. Okey, sama ada kita nak masukkan pohon jenis pokok hydrilia ni ataupun kiambang yang jenis terapung, bergantung pada anda. Tetapi bila anda dah masukkan tumbuhan ni, anda perlu pastikan cahaya matahari memang perlu ada supaya pokok ni tak menjadi reput dan juga matilah. Okey, sekarang ni proses seterusnya, kita akan masukkan ikan ke dalam ni dan kita akan biarkan di dalam bekas ni untuk tempoh seminggu ke dua minggu, dan kita akan pantau. Dan juga kita perlu pastikan dalam tempoh kita masukkan ikan ke dalam bekas ni, kita perlu latih ikan, okay, menggunakan cermin supaya ikan ni sentiasa aktif, dan juga proses ekor dan juga finish ikan ni menjadi lebih besar dan menjadi lebih baik lah apabila kita angkat ikan untuk kita pamerkan nanti.
Okey, sekarang kita tengok sekarang ni, ini adalah ikan yang saya pilih untuk kita groom. Okey, dan ada banyak lagi yang saya akan lakukan proses yang sama macam ni. So, sekarang kita tengok ni, ini adalah giant multicolor yang saya akan groom hari ni. Dan kita akan tengok, okey, result selepas 2 minggu apabila saya dah berjaya groom ikan ni. Okey, kita akan sama-sama tengok apakah perubahan yang mungkin ada pada badan ikan ni. Dan juga dari segi saiz ikan ni pun kita akan dapat lihat nanti, okey. So, kita akan masukkan dan kita akan tengok result selepas kita groom ni. Selepas 2 minggu saya masukkan ke dalam baldi ni. Okay, so kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Better Channel. Assalamualaikum.